Heboh, Kapolri minta Ferdian hipnotis Ferdi Sambo gantikan Uya Kuya. Begini faktanya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Video yang menampilkan gambar Ferdi Sambo sedang memegang pundak seorang hipnoterapis Ferdian di sebuah ruangan beredar di media sosial. Informasi tersebut dibagikan lewat akun Facebook dengan nama Galeri Boss. Dalam narasi yang ditulis, Ferdian disebut-sebut perintah Kapolri Listio Sigit untuk menghipnotis Ferdi Sambo gantikan Uya Kuya. Atas permintaan Kapolri, akhirnya Ferdian gantikan Uya Kuya, giliran Ferdi Sambo dihipnotis. Cuit narasi pada unggahan Facebook tersebut. Berdasarkan penelusuran beritahits.id, video yang menggambarkan wajah Ferdi Sambo merupakan informasi palsu atau hoaks. Faktanya, gambar yang memuat wajah Ferdi Sambo adalah hasil editan. Gambar mantan Kadiv Propam Polri yang disunting ternyata mengganti wajah Bribka Ambarita yang saat itu berfoto bersama Ferdian. Foto yang asli diunggah oleh Ferdian di akun Instagramnya. Selain itu, video ini juga memuat informasi palsu terkait klaim Kapolri meminta Ferdian menghipnotis Ferdi Sambo untuk menggantikan Uya Kuya juga salah. Pasalnya, permintaan agar Uya Kuya menghipnotis Ferdi Sambo datang dari mantan Kabareskrim Komjen Pun Ito Sumardi Juni Santnyoto yang meminta Kapolri agar para tersangka pembunuhan Brigadir J dihipnoterapi oleh Uya Kuya. Mantan Kabareskrim Kepala Badan Riset Kriminal Ito Sumardi pernah menyinggung soal hipnoterapi atau terapi hipnotis dalam pemeriksaan soal kasus pembunuhan Brigadir J kepada Kapolri Listio Sigit. Hal itu diungkap Ito saat berbincang di kanal YouTube Uya Kuya TV. "Saya jujur punten, maaf saya ngomong sama Kapolri, Pak, kalau kita minta tolong Pak Uya Kuya ini semua beres. Orang kalau namanya di hipnoterapi itu dia menceritakan apa yang dilakukan," kata mantan Kapolda Riau tersebut. Ito berharap dengan dilakukannya hipnoterapi kepada para tersangka dapat melahirkan kebenaran yang terjadi pada peristiwa Duren 3 berdarah. Kapolri Listio Sigit meminta Ferdi dihipnotis Sambo gantikan Uya Kuya adalah konten hoaks.